السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan dimanapun berada Alhamdulillah, kita di tempat ini dan di saat ini dikumpulkan kembali oleh Allah. Yang mudah-mudahan, dikumpulkannya kita oleh Allah di majelis ilmunya, di majelis zikir kepadanya, di majelis sholawat salam kepada kekasihnya teragung tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam di majelis <coughs> manakibnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam majelis munajat kepadanya Semoga ini sebagai tanda bahwa Allah ridha kepada kita semua. Bahwa Allah sayang kepada kita semua. Bahwa Allah mencintai kita semua. Bahwa Allah berkehendak kita semua akan dijadikan ahli kedekatan dengannya, ahli keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, ahli pertemuan dengannya di akhirat kelak. kita semuanya dari Bada Asyar dari Bada Asyar sampai Maghrib sudah memenuhi majelis ini dengan warna-warni kegiatan warna-warni amalan warna-warni kalimat tayyibah dan juga dengan pembacaan maulidnya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wasallam dan tausiah yang sudah diterima dari ustadz kita, selanjutnya Abuya akan menambahkan sebelum kita. Ubar dari Majelis Yang Mulia ini tentang keutamaan membaca salawat dan salam kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yang mana banyak hadis-hadis tentang keutamaan salawat banyak hikayat-hikayat kisah-kisah yang ajib tentang orang-orang yang sukses yang dikabulkan doanya yang diampuni dosanya yang ditinggikan derajatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditolong oleh Allah dan diselamatkan dari berbagai bala bencana dari berbagai kerugian fitnah kehinaan dan diselamatkan dari kesesatan. Dalam akidah, kesesatan di dalam pemikiran, kesesatan dalam perbuatan, kesesatan dalam niat, kesesatan dalam ucapan. Juga yang diselamatkan dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, juga yang diselamatkan dari kedzaliman makhluk. Kejahatan makhluk yang nampak, yang tidak nampak, dan diselamatkan dari su'ul khotimah, yakni jelek, celaka di penghujung umur, dan juga yang diberi pangkat kewalian oleh Allah. dan yang disembuhkan dari berbagai penyakit dohir dan batin dan dilunasinya hutang-hutang dan ditolong untuk mengalahkan musuh-musuh dengan barokah membaca salawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi alihi wa Wasallam hikayat-hikayat orang-orang yang sukses itu tidak terhitung tidak terhitung bukan cuma terjadi keajaiban-keajaiban kejadian dengan barokah salawat di kalangan para sahabat saja tidak atau di kalangan para tabi'in saja tidak, atau di kalangan para tabi'in tabi saja tidak, atau di kalangan para wali saja para ulama, para solehin saja tidak, atau di kalangan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW saja tidak jadi salawat ini Masya Allah keberkahannya dan keajaiban anugerah dan pertolongan Allah kepada siapapun yang membaca salawat itu ini ceritanya dari zaman Nabi Adam Salatu wassalam Sehingga di dalam sebagian riwayat diriwayatkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilarang oleh Allah menyentuh kulitnya Sayyidatuna Hawa radhiyallahu taala anha di surga ketika bangun dari tidurnya Allah sudah menciptakan makhluk baru di sampingnya yaitu Sayyidatuna Hawa radhiyallahu taala anha dan Nabi Adam dikasih syahwat oleh Allah dikasih birahi oleh Allah kepada makhluk baru tersebut ini di surga begitu mau disentuh oleh eyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam datang larangan dari Allah bahwa tidak bisa disentuh kecuali harus dibayar dulu maharnya lalu Nabi Adam alaih salatu wassalam bertanya kepada Allah jalla janan wahdah apa maharnya dalam sebagian riwayat maharnya membaca salawat kepada Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman Sebagian riwayat mengatakan 20 kali Sebagian riwayat mengatakan tiga kali Sehingga Sering dijalankan oleh para ulama-ulama Kalau mau Melaksanakan akad nikah Suka dibimbing Membaca sholawat dulu ya Kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Di antaranya, di antaranya adalah tafa'ul nurut buat kepada Nabi Adam s.a.w. Di sisi lain memang ada keterangan-keterangan lain di mana pekerjaan apapun yang dimulai dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah s.a.w., maka pekerjaan itu diberkahkan. Tentunya rumah tangga adalah kehidupan yang sangat ya, penuh dengan berbagai permasalahan dan luka liku. Rumah tangga bukan sekedar <tuh> antara suami istri saja, namun rumah tangga itu berkaitan dengan yang lainnya. Berkaitan dengan mertua, berkaitan dengan anak keturunan huh? sampai ujungnya keturunan. Ini rumah tangga ini. Maka tentunya kita sangat membutuhkan keberkahan dalam rumah tangga. Salah satu faktor penyebab yang sangat kuat untuk menghasilkan keberkahan di dalam amal apapun, di dalam karya apapun. Kan? Yang sangat kuat adalah mengawali karya tersebut, pekerjaan tersebut dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para solihin, orang-orang soleh, para aulia, hatta gerak gerik, mau apa saja, mau bangkit dari duduk, mau duduk, kan? Mau keluar, mau masuk, selalu membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam sehingga nampak keberkahannya dalam hidupnya mau menyusun karangan mau memberikan tausiah kan Salawat dulu Salawat dulu Allah 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 Ada juga salawat yang disunnahkannya ditaruh di akhir. Ya. Seperti disunnahkan salawat setelah azan. Ya, setelah komat. Setelah talbiyah. Kalau kita melaksanakan haji dan umroh. Baca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika Innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak disunnahkan baca salawat setelah takbir id kan? baik idil fitri idil adha disunnahkan membaca salawat nah, namun tidak salah kalau sebelumnya juga membaca salawat karena And nanti ada keterangan lain yang tadi disebutkan ketika mau melakukan pekerjaan apapun, karya apapun seperti mana seperti disunnahkannya salawat, ketika kita mau berkhutbah itu di awal kan, ketika kita Mau menulis ilmu, menuliskan ilmu itu ada keterangan-keterangannya, ada dalil-dalilnya di sana. Disunahkan menuliskan salawat kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW di awal, di awal seperti mau berdoa, bahkan dalam berdoa ulama menyarankan awal dan akhir sehingga Imam Ibnu al Taillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan bahwasanya doa kita ini seperti halnya burung. Yeah. Burung yang terbang ke langit satu, kedua, tembus sampai langit tujuh, sampai aras sampai menghadap kepada zat Allah. Jalla jalal Nah ini Doa kita ini gak akan bisa terbang Tanpa sayap Apa sayapnya? Sayapnya adalah membaca sholawat Sebelum berdoa Dan membaca sholawat setelah berdoa Maka, solawat yang dibacakan sebelum berdoa dan setelah berdoa akan menjadi sayap, membawa doa kita terbang ke langit, ketujuh sampai ke arsur rahman, sampai menghadap Allah. Jalla jala Al Wahda semakin banyak solawatnya, khusyuk. Kan? dengan penuh ta'zim dan cinta yakin kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW semakin kuat sayapnya dan semakin kenceng go, apa gerak sayapnya membawa doa kita menghadap Allah Jalla Allah 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 bahkan sebagian ulama' Menghimbau kepada kita agar di dalam doa itu, kalau pingin cepat dikabul harus terus ada selingan selawat. Kalau doanya panjang, doa satu doa ini seling lagi selawat, doa seling lagi selawat, doa seling lagi selawat, doa seling lagi selawat, doa seling lagi selawat terus, doa. sehingga terus digandeng doa ini dengan sholawat maka doa yang digandeng dengan sholawat yang banyak akan cepat bisa menghadap Allah ketika doa bisa menghadap Allah akan cepat mendapatkan pengkabulan dari Allah Jalla Jalaluhu Luhu Banyak riwayat hadis tentang kebesaran salawat, baik yang sohe maupun yang hasan, derajatnya maupun yang taif, derajatnya. Tapi kita sudah faham di dalam ilmu agama bahwasanya. Kedudukan hadis doif di dalam keutamaan amal ini masih tetap bisa digunakan sebagai dalil di dalam keutamaan amal, bukan di dalam akidah, bukan di dalam menentukan halal dan haram, atau wajib dan haram, nah, tapi di dalam keutamaan amal dan juga hadis do'ib masih boleh dijadikan referensi dijadikan hujah di dalam nasehat dan di dalam hikayat-hikayat kisah-kisah. Makanya para ulama ahli tafsir, siapapun ahli tafsir, hatta Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih ya kan coba kalau dilihat dalam tafsirnya pasti para ulama ahli hadis tahu bahwa banyak hadis-hadis yang digunakan oleh beliau yang itu kedudukan hukum hadisnya itu doib jadi tidak semua suai enggak masalah nggak masalah soalnya ini lagi berbicara kisah dan hikayat. Tuh. Kalau kita mau mendalili hukum wajib, hukum haram, hukum halal atau akidah, maka tidak diperkenankan dengan hadis yang baik, harus hadis yang sahih, apalagi dalam urusan akidah. Kalau dalam urusan akidah harus plus plus apa? plus mutawatir ya sohih ya mutawatir kalau tidak sampai mutawatir tidak bisa dijadikan sandaran akidah nggak bisa artinya tidak bisa diyakini sepenuhnya hanya sampai zon tidak sampai yakin nggak bisa jadi keyakinan hanya sampai zon Hukumnya hukum zonni. Jadi sangka berat saja. Seperti dalam urusan fikih. Dalam urusan fikih. kan umumnya. Dalil-dalilnya. Itu dasarnya zon. Bukan yakin. Beda dengan akidah. Akidah itu harus yakin. Maka dasarnya. Di samping. Hukum hadis tersebut soheh harus plus mutawatir istilah mutawatir itu kalau istilah orang Sunda namanya sabiwir hiji dan gestebirek dei dan seluruh ahli hadis pada tahu dan pada meriwayatkan hadis tersebut ini mutawatir namanya Allah Allah, Allah. Allah. Dan satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah, lalu dilakukan oleh semua malaikat Allah, dan diperintahkan oleh Allah kepada semua yang beriman, baik bangsa manusia maupun bangsa jin, harus melakukan amalan tersebut, sehingga ketika manusia atau bangsa jin yang beriman melakukan amal tersebut maka dia melakukan amal tersebut itu bersama-sama malaikat dan bersama Allah jalla jalalu wahda ya terkecuali amalan tersebut adalah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan Allah menegaskan dalam ayat yang dibacakan di mukaddimah barusan Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ah. Dan siapa orang yang membaca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu minimal dari Allah akan dikasih selawat langsung dari Allah Masya Allah Salawat dari Allah Rabbul Alamin Kepada orang tersebut Sepuluh kali salawat Allah bersalawat Bayangkan Manusia Yang mendapatkan salawat dari Allah Manusia apa itu? Manusia yang mendapatkan Sepuluh salawat dari Allah Manusia satu saja Manusia apa itu? Itu bukan manusia biasa walaupun dia miskin walaupun dia nggak dikenal oleh orang banyak walaupun dia ilmu dunianya sangat sedikit sekali jangan dianggap orang itu orang yang biasa lah tidak tapi ini orang yang luar biasa Allah Rabbul Alamin bersalawat kepadanya bayangkan andai kata satu kali saja Allah bersalawat kepadanya sudah cukup untuk keselamatan dirinya, kebahagiaan dirinya, kemuliaan dirinya dari dunia sampai akhirat. Bagaimana dengan sepuluh kali salawat dari satu salawatnya si hamba tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Bagaimana kalau dua, tiga, kan kali sepuluh? Masya Allah. Kalau baca sepuluh 10, berarti seratus salawat dari Allah. Baca seratus, 100, seribu salawat dari Allah. Bagaimana kalau baca seribu dalam sebagian riwayat dikati, dikatakan, ya? "Maka semua kebutuhannya, dunia dan akhirat akan dijamin, dicukup oleh Allah, dan seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah." Ya? Allah, 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 kafahullahu, fid fidunya wal akhirah, Allah akan mencukup segala kebutuhannya. Akan ada dalam jaminan Allah di dunia dan di akhirat Kalau bisa membaca salawat seribu kali Ya maka orang-orang soleh Kalau baca salawat dalam satu majelis itu ya, Masya Allah Mereka berusaha agar tidak kurang dari seribu kali ya, Dalam satu majelis itu Allah 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 sehingga orang-orang soleh minimal salawat kepada Nabi itu sehari semalam tidak kurang dari seribu itu minimal dan banyak sekali orang-orang soleh yang baca salawat sampai seratus ribu setiap hari setiap malam ada yang sekian puluh ribu setiap hari setiap malam belum amalan yang lainnya Qurannya dengan warna-warni kalimat taibah yang lainnya ini hanya salawat saja hanya salawat saja semuanya tahu karena keagungan salawat dan kehebatan anugerah dari Allah kepada ahli salawat itu bukan sekedar menurut banyaknya keterangan hadis bukan sekedar menurut ayat Quran tapi buktinya itu sudah nyata di mana-mana ahli salawat itu kelihatan keberkahannya pertolongan Allah kepadanya ahli salawat sehingga al imam syafi'i radhiyallahu taala karena salawat beliau yang beliau tulis dalam kitabnya ar risalah beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah beliau sampai dicintai oleh Rasulullah SAW cuma menulis karangannya kitab ar risalah mengawalinya dengan satu salawat di zaman sahabat Nabi terjadi ada seorang pemuda ketika Rasulullah sallallahu lagi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajmain dan para sahabat-sahabat senior. Ya, tiba-tiba sedang kumpul, berkumpul ya, datang seorang pemuda. Begitu datang seorang pemuda, tuh Langsung, Rasulullah SAW berdiri menyambut pemuda tersebut. Kaget semua sahabat yang hadir. Lu ada? Orang yang tidak dikenal, pemuda yang memang tidak dikenal. Ini orang mana? Itu kan pemuda ini, sahabat-sahabat, senior, semuanya gak mengenalnya. Ini siapa? Ini pemuda ini. Ini malaikat, apa ini bangsa jin, apa ini manusia, soalnya gak kenal. Namun, anehnya Rasulullah SAW berdiri menyambutnya. Lalu oleh Rasulullah SAW didudukan pemuda tersebut di samping beliau. Kaget, lebih kaget lagi kan. Sahabat-sahabat senior gak ada yang berani seperti itu. Ini Rasul yang menarik. Setelah selesai majelis tersebut, pemuda itu sudah pulang. Nah, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa siapa orang tersebut. Rasulullah mengatakan Si Anu Lalu sahabat bertanya tentang tuh, Suatu hal yang menakjubkan Dan ini membuat semua sahabat iri Dengan penghormatan Nabi yang begitu Luar biasa Kepada tamu yang datang Yang ini tamu nggak dikenal Mungkin ada alasan alasan apa Rasul melakukan seperti itu lalu Rasul menjawab apa jawaban Rasul SAW pemuda tersebut ya, dia suka membaca salawat kepadaku Tuh, yang salawatnya ini disebutkan oleh Nabi sebutkan oleh Nabi orang lain gak ada yang tahu Nabi tahu bahwa dia sudah suka salawat kepadanya Nabinya masih hidup Orang tersebut, pemuda tersebut, gak pernah bicara kepada siapapun bahwa dia wirid salawat tersebut, sehingga lafal salawatnya, segat salawatnya disebutkan oleh Nabi, hingga semua sahabat menerima langsung dari Nabi juga, akhirnya semuanya membacakan salawat tersebut dan salawat tersebut sampailah kepada kita. Allah, 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 Allah di keistimewaan salawat ada cerita lagi ya cerita walidi apa dulu ya almarhum almaghfurullah mama haji ahmad toha rahmatullah alaih rahmatan wasiah dulu tahun 1948 waktu pergi haji <sum> Sampai ke Madinah, di Madinah lagi wabah penyakit gatal. Dokter kan belum ada seperti sekarang, kan? Ehm, zaman penjajahan saat itu, semua baik warga Madinah maupun jemaah haji, semua kena wabah gatal. Semuanya da, apa da, adalah? Da, ahli salawat ahli salawat beliau mendapat, mendapatkan ijazah salawat banyak termasuk dalailul khairat dari guru-guru beliau yang masya Allah wali-wali besar di masa itu diantaranya kakeknya Mama Eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong radhiyallahu eh, ayah ayah beliau bukan kakeknya ayah beliau yaitu kayak Muhammad Hasan Mustai Bojong lalu guru beliau yang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu taala anhu dan guru beliau yang Muhammad Zarkashi Cibaduyut Syuhus radhiyallahu taala anhu dan guru beliau yang Ahmad Zakaria Rende mama yang Rende yang masyhur karomahnya ini yang mengijazahkan salawat kepada beliau termasuk dalam khairat dan ijazah dari Lokherot sangat dekat sekali kepada Al-Imam Jazulinya yang menyusun kitab Dalail sangat dekat sekali itu nah beliau wirid salawat nggak nah, kuat menahan gatel itu terjadi malam Jumat lagi punya wudhu salawat menangis beliau saking nggak kuat menahan gatel ini kulit sudah rusak akhirnya begitu beliau lagi salawat lagi nangis ngantuk bermimpi lagi duduk nih bermimpilah di Madinah nih beliau cerita kepada Buya bermimpi mimpi ada satu orang yang datang ngomongnya bahasa Sunda Ngomongnya bahasa Sunda. katanya. Uh, itu yang datang, toh. Toha katanya. Anyen ayana keneh di ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, ku kami diantar. Itu. Langsung segera ini dalam mimpi nih. Segera. Tuh. Berangkat ditemani oleh yang oleh utusan Rasulullah itu Dan Rasulullah meminta kepada walidi untuk datang katanya dipanggil oleh Rasulullah masuklah ke Masjid Nabawi penuh Masjid Nabawi dengan warna-warni itu kan uh, jenis dan bangsa wajah-wajah manusia yang hadir anu tapi katanya apa bisa masuk karena ada yang bawa itu bisa masuk sampai di depan makomnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu di depan makom kelihatan cahaya yang gemerlap Tuh. buburi cahaya memenuhi hujrah syarifah lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara kepada walidi mengijazahkan salawat satu salawat yaitu wassalamu alaika ya ya rasulullah dia qallat hilati Tuh. Begitu mendapatkan ijazah salawat dari Rasulullah SAW dalam mimpi ini, terbangun saat itu. Beliau masih posisi duduk, Begitu terbangun seketika semua gatalnya hilang. Semua gatalnya hilang. Dan ini Buya tuangkan salawat itu di dalam buku uh, salawat masyhur, ya okay? Salawat masyhur. Nah, nah, jadi banyak orang-orang yang sukses dengan salawat hatta Perkara-perkara yang mustahil menurut adat bisa terjadi Makanya orang-orang soleh dulu Kalau Orang-orang soleh dulu kalau menemukan permasalahan dalam hidup yang sulit, solusinya cepat kembali kepada salawat. Itu kebiasaan orang-orang soleh Dari dulu Suatu hari Mama Eyang Cibabat Waliullah, Gurunya apa Apa menceritakan ketika beliau Mesantren di Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat Mama Eyang Raden Muhammad Kurdi Punya tanah Di samping pesantren ada kolam Itu Diakui Tuh, oleh tuh, seseorang tetangga beliau bahwa itu tuh, diklaim milik dia, <laughs> milik dia, padahal itu resmi. Tuh, tanah itu yang ada kolamnya itu milik Mama Eyang, tuh, akhirnya Mama Eyang musyawarah dengan putra-putranya, Masya Allah cara ini kita perlu perlu berguru ya cara untuk menyelesaikan solusi kalau orang yang soleh tidak langsung mendatanginya tidak sengaja ke pengadilan enggak 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 sengaja ke pengadilan enggak tapi beliau mengajak putra-putranya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW akhirnya putranya yang memimpin Abu Ya'lon Kiai okay, Ahmad Zaini Dahlan rahmatullah alaih gurunya apa juga karena apa diasuh oleh putranya dan diasuh oleh ayah beliau yaitu Mama Eyang Cibabat baca salawat nariyah 4444 daripada Isya terus sampai mau menjelang subuh begitu mau menjelang subuh mama eyang cibabat ini keluar dari kamar kelihatan bekas menangis beliau di matanya lalu bertanya kepada putranya abu Allah. Ya kata mama eyang menang sabaraha lon solawat dapat berapa solawat kengeng empat ribu opat ratus opat puluh opat. ulu 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 seur se Tuh, banyak artinya eyang mah ngan ukur menang hiji salawat nariyah dengan ukur menang hiji tiba isa tekuat kabujeng tep di sumpingan rasulullah sal salam begitu baca salawat nariyah waliullah ma yang cibabat yang cibabat cerita baru satu kali membaca salawat nariyah rasulullah sudah datang bersama Rasulullah sampai mau menjelang subuh. Allah Allah Allah. Dan keputusannya apa? Keputusannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah biarkan, ya biarkan diakui sama dia. Jadi keputusannya bukan hasil akal, bukan. Akhirnya jadi diteruskan salawatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memerintahkan kepada membayang si babat supaya dibiarkan saja diambil oleh orang itu. Akhirnya nggak diteruskan. Allah orang-orang soleh sampai begitu hatta instruksinya langsung dengan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah banyak cerita dari guru-guru Buya banyak cerita ah sangat banyak sekali cerita tentang salawat ya, banyak sekali hatta alhamdulillah Abu Yaqub juga punya cerita banyak tentang datangnya pertolongan Allah ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan yang mustahil, mustahil bisa mendapatkan solusinya, Alhamdulillah dengan barokah salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Allah memberikan solusi padahal itu hal yang mustahil. Ada cerita juga lucu ini cerita, ya ada seorang Ya, ahli salawat bukan ulama dia bukan Cuma, namun ahli salawat suami istrinya ahli salawat wirid salawat tiap malam orang tersebut fakirnya bukan main keluarga banyak itu kan usaha dia ya tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya akhirnya dia minjem ke tetangga minjem ke saudara minjem gitu kan sampai hutangnya lima kan, 500 dinar uang emas 500 dinar bayangkan kan bukan dirham dinar itu kan dulu uang emas kencring ya itu emas aja betul-betul emas -betul, emas murni 24 karat ini sampai 500 dinar Akhirnya datang orang yang punya haknya. Pada nagih semuanya. Tuh. Sudah bingung dia dan istrinya bingung. Dari sana sini datang tiap hari. Tuh. Nagih. <tuh> nagih duit. Karena minjemnya ke sana kemari. Nah, dia bukan tidak usaha. Bukan. Tapi tidak mencukupi. Sudah berusaha dia. Akhirnya. Ya, sudah itu. Dia berangkatlah ke seorang pengusaha besar. Cerita kepada dia, minta tolong minjem uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang saya ke sana kemari. Daripada ke banyak orang lebih baik satu orang saja, gitu kan? Ha, akhirnya dikasih orang itu oleh pengusaha tersebut. Selesai hutang kepada apa semua orang yang punya hak. Aman, dia dijanjikan tanggal sekian. Saya bayar, dia berusaha terus, berusaha terus tiap hari. Dia usaha kasap, boro-boro bisa nabung untuk membayar, untuk makan juga malah minjem lagi. Akhirnya, ya kepada dia punya 500 dinar hutang, ya, dia punya hutang lagi kepada yang lain bertambah hutangnya. Pas di waktunya datang orang yang punya haknya itu yang pengusaha itu nagih, kan? Nagih tidak bisa. Akhirnya dia dilaporkan kalau sekarang ke polisi gitu kan? Kalau di sana dilaporkan ke mahkamah, ke pengadilan langsung. Laporkan ke pengadilan. Akhirnya dipanggilah ini orang ini ke pengadilan. Dia ngaku punya utang tapi nggak bisa bayar, gitu kan? Akhirnya keputusannya apa? Menurut pengadilan keputusannya kamu mau tidak mau harus masuk ke sel, gitu kan? Waduh, gimana? Nggak tahu akan di sel, itu kan? Belum cerita kepada istri dan sebagainya. Akhirnya minta ke, ke hakim, uh, maaf, tuan hakim, saya minta apa e, izin untuk kembali dulu ke keluarga mau memberitahu dulu kalau saya ini keputusannya harus masuk sel agar keluarga tidak bertanya-tanya sekarang saya nggak ya nggak bicara mau ke sel gitu kan nggak menyangka mau di sel Oh nggak bisa sekarang kamu harus masuk sel kalau kamu nanti pulang, terus kamu kabur, tuhan apa jaminannya? Eh, enggak, orang nggak punya jaminan apa-apa, nggak punya jaminan siapa-siapa, orang miskin, gitu kan? Punya jaminan apa? Nggak punya apa-apa. Apa yang ada di hati orang tersebut? Bagaimana jawabannya, Tuhan Hakim? Jaminannya adalah Rasulullah, Rasulullah dijaminkan. Loh. Kenapa kamu pinjaminkan Rasulullah gimana? Kalau saya sampai tidak kembali lagi Menghadap kepada engkau dah, Maka Saya Sudah bukan umat Nabi Muhammad lagi Itu jaminan saya Saksikan Saya bukan umat Nabi Muhammad lagi Di dunia dan di akhirat Kalau saya tidak kembali lagi Akhirnya dilihat oleh hakim ini kebenaran ucapan orang ini, dilihat ini orang jujur atau tidak. Akhirnya pertimbangan kan, dan keputusan hakim ya sudah. Kalau begitu diizinkan kamu pulang dulu. Besok kamu datang ke sini. Pulang, datang ke rumah cerita kepada istrinya. Mah, waduh ternyata apa-apa. Besok harus di sel, harusnya tadi di sel itu cuma minta ke hakim izin sampai meng, apa menggadaikan Rasulullah <laughs> jaminannya Rasulullah saw harus gimana papa harus masuk penjara istrinya juga ahli salawat ya pak udah gimana kalau semalam ini kita berdua baca salawat saja ceritanya akhirnya berdua menangis baca salawat Menghadirkan Rasulullah SAW dengan khusyuk di kelopak matanya penjara. Bayangkan, kita bisa bayangkan dia sebagai kepala rumah tangga, dan dia sendiri tidak mampu membiayai istri dan anak-anaknya. Udah banyak hutangnya, bagaimana kalau dia masuk penjara? Lalu, istrinya bisa kerja apa? Anak-anaknya masih pada kecil, mau kerja apa? Waduh! kita bisa membayangkannya ah oh, baca sholawat nggak dihitung ceritanya dia di tengah-tengah baca sholawat ngantuk ini suaminya ini nih laki-lakinya ini begitu ngantuk mimpi bertemu dengan rasulullah shallallahu alaihi wasallam nah lalu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah, kamu besok kalau sudah menghadap ke hakim bilang kamu ke hakim ya. Saya minta tolong kepada Bapak hakim supaya Bapak hakim memberikan uang 500 dinar. Sampaikan salam dari kami kepada hakim tersebut. Ya. Sampaikan salam dari kami kepada hakim tersebut. katakan sama hakim. Pak hakim, Rasulullah sallallahu tuh minta kepada Pak hakim agar membayarkan hutang kamu. Bilangin sama Pak hakim. Ini kata kata kami dia bilang oh. ini. Kan? <laughs> ah, dah bangun bahagia isyarat yang sangat cemerlang sekali. Kalau mimpi Rasul kan beda dengan mimpi yang lain kan itu nyata artinya dalam hadis disebutkan dalam hadis sahih kalau mimpi nabi tidak bisa dikelurikan dikelurukan oleh setan nah, akhirnya pagi-pagi yang tadinya bingung susah, itu kan sumpek langit udah tuh adek itu kan. oh, bahagia ini. Bahagia padahal harusnya paginya masuk penjara. Oh, ini bahagia. Sampai akhirnya ke uh, majelis hakim tersebut. Nah, oh sebelum ke ke majelis hakim tersebut, nah, maaf bukan ke hakim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya itu memerintahkan kepada orang tersebut itu kepada gubernur bukan ke hakimnya kamu datang dulu ke gubernur kan sampaikan salam dari kami tuh lalu katakan sama gubernur tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta dari kamu agar membayarkan hutang kamu dan Lalu nanti kalau gubernur tanya sama kamu, ya, kalau tanya sama kamu, apa bukti kejujuran kamu? Kalau kamu itu mimpi dengan saya, kata Nabi. Katakan sama gubernur itu, tandanya dua. Dan ya, yang pertama tandanya gubernur itu, tiap malam wirid sholawat kepadaku seribu kali tidak pernah kurang gubernur itu oh, gubernur Masya Allah gubernur lalu yang tadi malam ya yang tadi malam dia sholawat kepadaku dia ragu apa ini pas seribu atau tidak katakan sama gubernur tersebut kan bahwa sholawat yang seribu itu sudah sempurna, semuanya pas, tidak kurang. Ini tanda kebenaran kamu kalau kamu nanti ditanya, datang akhirnya ke gubernur, sampai ke kantor dinas. Orang ini cari-cari bapak gubernur, pengen ketemu dengan gubernur akhirnya dipersilahkan bertemulah dengan gubernur begitu bertemu dengan gubernur ada apa kata gubernur saya datang pak gubernur untuk menyampaikan salam dari rasulullah sallallahu kaget kaget ini orang bener apa neko-neko kan salam, salam. sampai rasulullah ya lalu bagaimana kata rasulullah sallallahu uh, Bapak Gubernur ...diminta harus melunasi hutang-hutang saya. Emang hutang kamu berapa? Hutang saya 500 dinar. Kepada seorang pengusaha. Benar? Benar kamu? Benar. Bapak Gubernur. Apa tanda kebenaran mimpimu itu? Dua, Pak Gubernur. Yang pertama, Rasulullah SAW kalau pernah bilang kepada saya dalam mimpi saya kalau Pak Gubernur bertanya tentang kejujuran saya katakan dua perkara apa yang pertama yang pertama bahwa Pak Gubernur kata Rasulullah Sallam tidak pernah kurang setiap malam wirid salawat kepadanya seribu kali oh, kaget siapapun nggak ada yang tahu kalau dia setiap malam wirid salawat kepada Nabi seribu kali. Siapapun, hatta keluarganya, hatta istrinya, hatta anak-anaknya. Ini gubernur, Masya Allah. Setiap malam wirid salawat seribu kali, kadang tahu. Tapi ternyata dibuka, langsung itu gubernur. Ya, menangis. Gubernur. Menangis. Tuh. Lalu bagaimana lagi? Apalagi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kamu. Lalu, tanda yang kedua, Pak Gubernur kata Nabi dalam mimpi saya tadi malam, katakan sama Pak Gubernur bahwa tadi malam Pak Gubernur sholawatnya yang seribu itu salah diragukan. Pak Gubernur pernah ragu yang tadi malam baca sholawatnya kepada beliau. Nah, dan beliau menyampaikan katakan sama, sama Pak Gubernur bahwa salawatnya sudah sempurna sampai kepadanya katanya semakin menjadi nangisnya ini Pak Gubernur oh, menangis. akhirnya apa akhirnya dia bawa uang langsung dari Baitul mal dari bank Bukan, Baitul mal ini ini dari pemerintah untuk membantu orang-orang yang Susah. Ini 500 dinar. Lalu yang ini ini uang pribadi saya. Ini uang pribadi saya. Saya kasih kamu 2.500 dinar. Sebagai apa? Sebagai terima kasih atas salamnya Rasulullah sallallahu kepada saya melalui kamu terima kasih 2500 dinar jadi pulang dapat berapa 3000 dinar Wah udah selesai sudah itu hari itu juga karena sudah ada janji dengan hakim berangkat akhirnya ke pengadilan sampai ke pengadilan ini pengusaha sudah ada di sana ya terus hakim sudah ada di sana begitu masuk pintu pengadilan hakim masya Allah mengagetkan semua orang yang hadir. Kenapa? Karena Pak Hakim menyambut orang tersebut. Dia peluk menangis hakim tersebut. Lalu pengusaha juga menghampirinya. Apa kata hakim? Kata hakim, ini ya, saya mau hadiah untuk kamu 500 dinar ini. Silakan bayarkan ke pengusaha ini. Orangnya ada. Kata pengusaha, Gak usah, gak usah. Saya memaafkan dan menghalalkannya. Kaget lagi ini orang. Hakim yang mau menjebloskan ke penjara malah ngasih 500 dinar. Kan? Lalu ini pengusaha malah memaafkannya. Ditambah lagi setelah memaafkan. Ngambil lagi 500 dinar dari pengusaha tersebut. Ini terima kasih saya kepada kamu. Jadi dapat berapa? Dapat 4.000. Semakin kaget. Ini kenapa? Ini kenapa? Pak Hakim kok kenapa jadi begini? Tuh. Pak, ini kenapa jadi begini ini? Ada apa ini gitu kan? Akhirnya cerita kata Pak Hakim. Tadi malam saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada saya, kalau kamu membayarkan hutang orang tersebut Maka saya yaumul kiamah akan membayarkan hutang kamu Terus kalau oh, Kamu bagaimana ke 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 kepada pengusaha itu Kalau saya tadi malam mimpi Rasulullah SAW Ketemu dengan Rasulullah SAW Kalau kamu memaafkan dan menghalalkan orang tersebut Maka kamu dimaafkan olehku pada hari kiamat Allah ini cerita unik ini cerita salawati seperti itu akhirnya pulang menggondol empat ribu dinar uang emas mendadak menjadi orang kaya di kampungnya masya allah tidak jadi di penjara masya allah Keistimewanya apa ketemu dengan rasulullah saw dalam mimpinya kan mendapatkan Masya Allah Rizka dari Masya Allah penghormatan dari Hakim penghormatan dari Gubernur Masya Allah penghormatan dari pengusaha tersebut ini barokah apa salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salawat masyhur Buya menyimpan banyak salawat di sana dan setiap salawat tersebut penuh dengan faidah fadilah yang sangat ajaib sekali yang sangat ajaib sekali yang mana para wali Allah banyak kisah tentang salawat-salawat yang dituangkan oleh Buya dalam buku tersebut. dalam Yang disebut dengan salawat masyhur. Kenapa disebut masyhur? Karena masyhur ke, keistimewaannya, masyhur keutamaannya, masyhur faidahnya, masyhur keberkahannya. Makanya Buya kepada semua jamaah asyifa dan siapapun yang menginginkan mengamalkan salawat masyhur Bahkan Buya menyarankan bacalah salawat masyur Baca salawat masyur Dan nanti Buya akan cerita Ada sebahagian dalam salawat masyur Tentang keutamaan-keutamaannya ya, Tentang kisah-kisah para wali Allah Yang mendawamkan salah satu dari salawat masyur tersebut ya, Ada yang mendapatkan futuh Di dalam ilmu yang luar biasa ya. Dan juga banyak sekali banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan salawat masyur tersebut oh, ngambil yang satu boleh ya tapi Buya sarankan bacalah semuanya walaupun satu kali satu kali satu kali satu kali sekali ah saya mau dawa umpamanya Tujuh tujuh silahkan atau tiga 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 yang ini tiga yang ini tiga atau tujuh ini tujuh ini atau sepuluh ini sepuluh ini sepuluh atau seratus 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 tevotol bacakan bacakan oleh kita ya uh, dalam salawat masyur di sana, masya Allah ada kisah di antaranya salawat Ibrahimiyah yang ujungnya mem memakai Assalamu ayyuhan ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh itu cerita apa walidi itu cerita apa walidi dulu apa punya guru dari Madinah yang namanya Al Habib Salim bin Abdullah Al Madani radhiyallahu taala itu sekitar tahun 1900 dua puluhan gitu tah ya sebenarnya dua puluhan datang ke Cibabat bersahabat dengan Mama Eyang Cibabat datang ke Cibabat tinggal di Cibabat beliau itu ndak bisa hari harinya bahasa Indo bahasa Arab tapi begitu datang ke Cibabat beliau bisa bahasa Indonesia Beliau karomahnya luar biasa. Kenapa begitu datang ke Cibabat? Semua santri-santri mama yang Cibabat dipanggil satu-satu namanya dan orang tuanya. Anu bin anu ke sini ditanya, "Kamu kampung, kamu rumah, kamu di anu?" Kan? disebutkan, semuanya disebutkan. Hatta itu semua santri yang mimpi, seluruh mimpinya disebutkan. Kamu malam sekian, tanggal sekian mimpi ini. Nah, ini takwilnya. Kamu tanggal sekian, bulan sekian mimpi ini. Ini Ada seorang santri karena sudah lama tahunan pernah mimpi tapi tidak, sudah nggak ingat lagi. Kamu tahun sekian, bulan sekian, malam anu, tanggal sekian mimpi ini. Ya, ini takwilnya. Ya Habib, saya lupa lagi. Ingat pernah mimpi kata Habib Saya lupa lagi Oh kamu lupa Ini baca doa Supaya kamu ingat lagi Nanti diulang lagi mimpinya <laughs> Akhirnya bacakan doa di Secari kertas Taruh di bantal kamu Ditaruh di bantal Tidur ceritanya Pas waktu sahur Datang menghadap ke Habib Zalim Ya Habib benar Saya ingat lagi mimpi itu Diulang lagi itu <laughs> kan Allah <laughs> Wali seperti itu <laughs> Wali seperti itu, apa diijazahin? Salawat itu, salawat Ibrahimiah yang ujungnya "Assalamualaikum, Nabi, warahmatullahi Nabi, rahmatullahi wabarakatuh", dibaca setiap hari satu kali dua puluh empat ratus lima puluh kali. Tidak tahu faidahnya untuk apa ceritanya, tiba-tiba apa ini menjadi santri yang paling cerdas kitab-kitab itu di luar kepala seluruh permasalahannya sehingga kalau diskusi kalau bahsul masail semua para kiai padahal waktu itu apa masih kanak-kanak para kiai semua kalah bahsul masail sehingga masyhur kecerdasannya udah dewasa ceritanya ya kira-kira usia 27 tahunan beliau pindah mesantren kan ke mama eyang Cibaduyut dari Cibabat itu. Nah sampai ke Cibaduyut beliau menemukan kejanggalan dalam diri beliau. Apa cerita? Apa itu begitu datang ke Cibaduyut saking sibuk berbagai kegiatan di Cibaduyut, toh akhirnya tidak terbaca itu solawat yang itu. Begitu beberapa tuh bulan kemudian menemukan keganjilan dalam dirinya apa? Bahwa banyak ilmu yang lupa. Banyak ilmu yang lupa. Loh, kenapa ini? Akhirnya setiap malam istikharah sampai berdoa menangis kepada Allah, kenapa ini banyak ilmu yang lupa? Yang cerdasnya luar biasa, ini banyak ilmu yang lupa apa cerita, nangis, akhirnya mimpi di malam hari ya, bertemulah dengan Al Habib Salim, guru beliau yang dari Madinah itu yang mengijazahkan salawat itu. Lalu Habib Salim itu membawa koper dua koper besar sekali kopernya, wah besar sekali, ditumpuk dua kopernya. Toha kesini, kata Habib Salim, lihat sama kamu buka akhirnya dibuka. Begitu dibuka yang pertama Quran, dari mulai Quran sebesar koper sampai Quran yang sangat kecil sekali ditumpuk rapi. Hah. Coba buka satu lagi. Dibuka satu lagi hadis, kitab hadis dari mulai kitab hadis yang sebesar koper sampai kitab hadis yang sangat kecil sekali. Lalu kata Habib Salim Toha, ini semua ilmu Quran dan ilmu hadis ini kan buat kamu dengan syarat kamu mendawamkan salawat Ibrahimah yang dari kami itu kami janji kalau sampai kamu tidak mendapatkan ilmu Quran dan ilmu hadis ini seseluruhnya setelah kamu mendawamkan salat itu dakwah kami di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah. Masya Allah. Sebelum beliau cerita tentang itu, Al Habib Salim mengatakan kata, kata apa? Al Habib Salim mengatakan kenapa kamu manggil-manggil saya katanya? Kenapa mau mengambil manggil manggil saya? Sampai tuntasnya kisah tersebut. Nah, setelah itu wirid lagi. Makanya apa pernah cerita hatta sebelum wafat dalam usia di atas 100 tahun? Beliau mengatakan kepada Buya, tidak pernah tidak pernah ada ilmu dari semenjak ingat sampai sekarang seluruh ilmu yang pernah terdengar ilmu apa saja nggak ada yang lupa kata beliau nggak ada yang lupa dari mulai ingat sampai beliau mau wafat ini ceritanya nggak ada yang lupa apa wiridnya terus jadi di samping wirid dalailul khairat yang dawam dari masih dari kecil itu wirid dalailnya apa itu sampai wirid yang luar daripada uh, yang ada dalam dalailul khairat, masya Allah. Ini keistimewaan salawat Ibrahimiyah. Jadi setelah fil alamina inna khamidu majid pakai assalamu alaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh ada solawat untuk futuh keterbukaan lagi dalam ilmu yaitu yang diijazahkan oleh Mama Eyang Cibabat Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat radhiyallahu taala anhu baca solawat Fatih setiap habis sholat tujuh kali tapi segatnya begini Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil al fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaka kalau yang umum nasiril haki bil haki dan wanasiril haki bil haki tapi kalau mama yang cibabat mengijazahkannya wanasiril hako bil haki wanasiril hakko bil haki gitu wal hadi ila mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa jadi jadi segatnya ini macam-macam ya ijazah Salawat Fatih ini macam-macam yang Buya terima dari beberapa guru diantaranya yang dari Jarul Walid apa dari Mama yang Cibabat itu ya lalu sallallahu alaihi wa alihi sampai situ baca tujuh kali maka Allah nanti akan kasih keterbukaan di dalam ilmu nah, keterbukaan dalam berbagai kebaikan dawamkan oleh kita semua ya ini sekelumit cerita tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga manfaat dan menjadi penyemangat kita semuanya agar kita rajin membaca salawat salam kepada Rasulullah SAW dalam menghadapi permasalahan hidup apapun, ya kesulitan apapun cepatlah kembali kepada salawat dawamkan salawat kita sudah punya ijazah salawat masyhur bagi para jamaah yang belum mendapatkan ijazah salawat masyhur yang ada dalam buku hijau maka saat ini Buya mengijazahkan kepada semuanya ucapkan kobil tu ijazataka saya terima ijazahnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan kepada segala tahajat kita semuanya dan segala faidah, keutamaan, kemuliaan dan segala anugerah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bersalawat salam kepada kekasihnya tercinta Sayyidina Muhammad SAW semoga Allah limpahkan kepada kita semuanya wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al fatihah Sekian yang bisa saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh